Irfan Widianto terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J dengan Verdi Sambo memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Irfan, Fatah Ribat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 10 November 2022. Lantas, apa yang menyebabkan hubungan Irfan Widianto dan Verdi Sambo tidak harmonis? Dikutip dari tribunnews.com, ketidakharmonisan di antara mereka dibuktikan dengan undur diri Irfan sebagai koordinator asisten pribadi atau KOSPRI Verdi Sambo, di mana saat itu Sambo masih berada di Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri. Irfan menyatakan dirinya lebih memilih menjadi penyidik kembali. Diketahui mundurnya Irfan sebagai ASPRI Sambo dapat diartikan hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Fatah juga mengatakan Irfan merasa tidak cocok dengan Verdi Sambo. Irfan pun menegaskan keputusan yang diambil atas keinginan sendiri, bukan karena dipecat oleh Sambo. Diketahui sebelumnya telah digelar sidang lanjutan Obstruction of Justice pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 10 November 2022. Dalam perkara ini, Irfan Widianto dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice. Didapati Irfan merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3, di mana tempat terjadinya penembakan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Thank you.